kontrak ya? Enggak, Pak. Hah? Udah punya sendiri? Iya, Pak. Wah, hebat dong, itu udah punya sendiri. Dia akan menggadain tanah ke adik saya, pekarangan. Yang di mana? Yang di Jawa. Oh, bayarnya itu beli? Iya, terus nanti bayarnya kalau punya uang. Hmm. Kebetulan kemarin karena dapat gusuran tol buat bayar utang. Loh, siapa yang dapat gusuran tol? Saya, Pak. Oh, Mbak dapat gusuran tol? Iya. Oh, jadi punya tanah di kampung? Iya, kalau saya gadein itu sama adik saya, nanti kalau punya duit lah dibayar. Digadein ke adik? Iya. Terus? Terus. Buat beli ini ada yang jual kos-kosan di situ satu petak dua mana di depan UPI. Enggak, maksudnya yang di Jogjanya dijual atau gimana? Digadain sama adik saya. Oh. Kalau digadain kan istilahnya kalau sama adik kan kapan punya uangnya gitu. Oh, digadain sama Mbak kan? Iya. Berapa? 25 juta. Iya. 25 juta. Beli. Oh, yang dapat gusuran itu apa, yang mana? Yang sawah, Pak. Sawah. Oh, terus ditambah gusuran sawah. Enggak, terus bayarnya pakai dapat itu kemarin dapat gusuran tol. Bayar gadean itu. Oh, ditebus lagi. Iya, ditebus lagi, Pak. Oh, yang dapat gusuran tol siapa? Itu bapak saya, keluarga. Adiknya. Keluarga saya, Pak, masih tanah kakek gitu, masih sawah kakek. Iya. Cuma dapat ini gusuran dari ini. Iya. Gusuran apa? Gusuran jalan tol, iya. Berarti uang gadean ditambah uang gusuran itu dibeli kontrakan. Iya. Berapa? Kontrakan? Hah? 25. Kok murah? Kan cuma satu itu, Pak, cuma segini. Kamar cuma aja berarti? Iya, kamar aja sekarang itu apa namanya? Dapur? Kamar mandi, dapurnya nggak ada, Pak. Kamar mandi di dalam? Iya. Beli harga 25 juta? Iya. Di depan UPI? Iya, depan UPI. Oh, itu mah, Mbak, kalau di ini, kalau di kontrakin juga masih laku di situ, Mbak. Masih sebulan 600-700. 600? Iya. Oh, Mbak, beli di situ murah amat ya? Iya. Satu kamar aja? Satu kamar. Dibeli? Iya. Oh, ada sertifikatnya? Belum, masih itu masih mecah, Pak. Hah? Masih mecah, belum bikin AJB juga. Oh, bikin dong nanti. Iya. Nanti kalau ada apa-apa gimana susahnya? Iya. Baru kwitansi, Pak, kwitansi. Jangan. Oh. Jangan, Pak. Oh, iya. Dibikin AJB-nya. Oh iya. Kecamatan Paan. Paan ya. Ya? Iya. Bikin AJB udah lama belum? Tos lami atau 5 tahun. Orangnya masih ada? Itu kan itu apa namanya? Mbak yang jual belinya orangnya masih ada? Masih. Iya, tetap. Masih ada. Ini AJB-nya. Masih ada. Karena bahaya itu kalau kuitan tiga itu aja nggak kuat. Oh. Udah AJB nanti sertifikat kan nggak bisa. Nggak bisa hanya kuitansi kalau jual beli. Apalagi tanah dan bangunan itu masuknya. Jadi nanti ke itu aja minta bantuan, cepat sama kan sering ke sini. Oh iya. Cepat sama minta AJB. Anaknya berapa sih? 3, Pak. 3 ya? Iya. Udah pada tamat kan? Nanti ini ada yang tamat, yang nomor 2 itu. Nanti tahun ini tamat dari STM. STM Negeri? Iya. STM Negeri berapa? STM Negeri 1. Oh, yang di itu? Yang di Harasan. Iya. Laki-laki? Iya. Oh, Mbak itu tinggal di situ berapa orang? 4. 4 orang? Iya. Satu kamar? Berapa gedenya? Ada segini? Iya. Ada segini? Iya, Pak. Segini? Iya. Berempat? Iya. Malah. Mbak, anak yang pertama? Iya. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Anak yang pertama laki-laki? Iya. Anak yang kedua? Laki-laki. Yang ketiga? Perempuan. Yang perempuan yang terakhir berarti? Iya, Pak. Kamar mandinya di dalam kamar? Iya. Kamar juga? Iya, di dalam kamar. Masaknya di mana? Ya, di sini. Di dalam kamar? Iya. Masak? Iya, Pak. Ada dapurnya nggak? Ya, kayak petak itu, Pak. Ada selang-selang, selat-selang. Oh, kayak petak. Iya. Bahkan sama saya disuruh tinggal di situ, nggak mau dulu.
disuruh ditinggal di sana di SKB. Iya itu kan anak-anaknya kan sekolahnya jauh-jauh pada SKB. Ya dari pasar bukan deket kan. Yang kita udah dapat duit berarti kan? Suka bantu-bantu. Iya. Kemarin beli laptop adiknya. Oh keren dong. Kamu beli laptop adiknya beli laptop. Iya beli laptop. Untuk sekolah. Iya. Bagus tuh. Yang paling gede waktu itu ditinggalin sama bapaknya umur berapa? 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun ya? 12 tahun berarti. Berarti adik-adiknya waktu itu masih SD dong semua. Belum SD, masih kecil-kecil dong. Iya. Jadi mbak tinggal sendiri, besar sendiri. Iya. Tapi suka ngasih-ngasih biaya hidup itu? Iya. Suka ya? Iya. Suka ngasih biaya hidup? Iya. Dan tinggal lagi? Siapa? Itu suami mantan? Enggak. Oh, jadi mbaknya ditinggalin saja kecil anak-anak sama Injana. Insana itu merek itu obat panas kalau nggak salah mbak. Iya itu panas mbak. Padahal lahirnya karena panasan. Mbak Insana punya berat ya mbak? Ada pak. Ada beratnya. Masih. Lulusan apa sih? SGO pak. Hah? SGO. SGO? Iya. Sekolah Guru Olahraga? Iya. Oh, SGO mana? SGO Jogja, yang sebelah keraton sini. Negeri? Negeri, kan di Jogja itu yang negeri itu cuma satu, jadi dua, yang di Wates sama yang di Kodia Jogja. Mbak itu lulusan sekolah Guru Olahraga negeri? Iya. Betul, betul. Ya. SGO lulusan tahun berapa? Tahun 92. Terakhir pas ditutup PG. Terakhir berarti ya PGA, PGA, SPG, 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 saya ke tamat SMA 92. Oh, ya 92. Kelahiran berapa, Mbak? 72. Oh, 72. Tapi memang kadang-kadang teman saya juga ada yang umurnya di bawah saya. Oh, saya 74. Iya. 72 ya? Iya. Oh, lulusan SGO. Iya. 92 itu kemana setelah lama itu? Saya waktu itu kan mau daftar angkatan, saya kepada angkatan apa? Angkatan ABRI. Polwan. Iya, kan kakak ibu saya kan kepala gudang Polda Sumbar. Kepala gudang Polda Sumbar. Di Sumbar dulunya. Saya ya kakak ibu saya. Kakak ibu. Saya teh ke sana teh pengen mau datang Polwan. Pengen ya minta bantuan gitu. Nah, kemana? Ya, bantu-bantu pengen jadi Polwan gitu. Iya, maksudnya ke Sumbar. Iya. Enggak ke sana enggak? Ke sana saya, Pak. Terus tahun berapa itu? 92, saya tamat langsung tamat. Tamat berapa, Pak? Iya, ke kakak ibu saya. Kakak ibu saya waktu itu kayaknya pensiun dini. Oh. Ada masalah gitu, Pak. Terus setelah itu? Ya, putus harapan nggak ada yang bisa balik. Terus balik lagi? Ya, di sana nganggur aja 5 tahun. Di mana? Di Sumbar? Iya. Nganggur 5 tahun? Saya mau dikuliahin sama adik ibu saya, kakak ibu saya, saya tinggal di situ di rumahnya. Iya di asrama. Selama 5 tahun. Iya. Terus dari situ kemana? Dari situ saya teh dijodohin sama anak buah saya polisi. Saya nggak mau. Nggak mau. Terus? Saya kabur ke kakak saya di Armet sini. Armet sini. Oh ada kakak di sini. Kakak ipar. Armet. Masih? Sekarang udah meninggal. Saat itu udah pindah kerja. Oh. Di situ saya juga dijodohin sama Armin, saya enggak mau. Kenapa enggak mau dijodohin sama Armin sama polisi? Ya, itu aja. Ya, enggak suka. Iya. Enggak cinta. Ya, belum jodoh. Sama kan polisi enggak jadi, sama Armin enggak jadi. Iya. Kakaknya udah di Jawa sekarang berarti. Oh, kakak saya. Iya, perempuan yang Armin itu, yang suaminya di Armin. Iya. Udah di Jawa lagi? Enggak. Terus dari situ kemana? Mau dijodohin sama Armin yang enggak mau? Terus saya ngontrak di sini. Setelah nikah di situ terus kemana? Tinggal di mana? Tinggal di beli rumah di Panorama. Oh pernah punya rumah di Panorama? Ya.
panorama. Yang di situ. Iya. Sampai punya anak. Iya. Tahun berapa itu sampai? Dan waktu itu masih dijual karena itu temannya banjir. Bukan. Jadi percaya nggak percaya tusuk sate ya lupa. Oh, rumahnya tusuk sate. Oh. Jadi jual ya tusuk sate. Wah, percaya-percaya kayak gitu sih. Terus nggak kebeli lagi? Ngontrak, Pak. Oh, dijual ngontrak aja karena rumahnya tusuk sate. Iya. Jadi karena rumahnya tusuk sate dijual, mending ngontrak daripada tinggal di rumah tusuk sate gitu. Ya. Tusuk sate kan yang kayak gini. Iya. Di sini ya. Rumahnya. Ya. Jadi katanya apes. Iya. Ya iya apes kalau ada mobil kencang nabrak rumah. Ya. Tapi kan nggak ada rumah, nggak ada mobil kencang di situ. Iya. Apasnya takut ketabrak mobil mungkin, Mbak. Iya. Ya nggak, Mbak? Iya. Dua, ngontrak lagi. Belum cerai waktu itu? Belum. Terus? Kan cerai terus. Udah nggak kerja, Mbak, di situ? Saya kan itu jualan itu, Pak. Waktu, kalau di perumahan saya ngontrak sambil jualan. Jualan apa? Jualan sembako. Oh, sembako. Yang kecil-kecilan. Oh, iya. Sayur-sayuran. Terus? Waktu ngontrak masih jualan juga? Masih ngontrak saya jualan juga Pak. Jualan apa? Dia kayak biasa kayak ada sembako tapi cuma kecil-kecilan gitu. Masih ada suami waktu itu? Masih. Jadi dari jualan itu ngebesarin anak? Ya alhamdulillah karena sambil ngerongsok-ngerongsok waktu itu. Masih ngerongsok juga? Iya. Baru lulusan SDO. Kenapa waktu itu nggak langsung ngehonor di Purwakarta aja, jadi guru olahraga? Gimana ya Pak? Oh, gimana sih udah nggak ada pikiran ke situ Pak? Sejak ada, pokoknya sejak ada program di dua ada pilihan sudah saya tutup mata. Enggak lah, nggak mau ngajar ya? Iya tutup mata. Padahal kan bisa, iya, bisa walaupun tamat SDO ngajar aja, nanti setelah ngajar sambil kuliah. Iya. Pokoknya udah jadi PNS sekarang iya. Kalau dulu ini, iya. Ya dulu. Jadi PN, tapi nggak apa-apa. Iya. Tapi saya bangga. Sekarang juga kerja di. Iya sekarang. Kan sama. Itu Pak, itu apa namanya? Gajinya malah double. Double ya. Di sini dapat gaji sama Allah kan kebersihan itu sebagian dari mah. Oh dapat. Ya, oh gitu. Iya. Jadi saya dapat gaji dari sini kantor karena bersih-bersih. Dapat juga pahala. Iya. Karena bersih. Iya, kan? Iya. Itu ini jadi kita belajar kembali walaupun. Tamatan SGO bisa jadi guru sebenarnya udah jadi etos, jadi nilai, udah jadi kebutuhan. Ya kalau dilihat ngapain dia itu total sampai sore dari pagi jalan balik ke kantor jalan pulang sore gitu. Staf karyawan semua udah pada pulang, ini masih di sini, saya belum pulang, dia belum pulang juga. Karena nunggu saya keluar baru dibersihin ya. Iya. Kalau saya belum pulang belum dibersihin, kalau saya jam 5 belum pulang masih nungguin mau ngebersihin ruangan saya. Gitu. Tapi beras aman beras kan? Alhamdulillah. Jangan pernah beli beras kurang beras ambil. Iya. Gitu, Mbak ini walaupun pendidikannya SLTA biasanya yang kayak gini cuma SD SMP di sini itu yang lain-lainnya SD ada yang SMP. Mbak SGO zaman dulu. Masuk SGO itu dulu susah banget. Soalnya ya SGO negeri kan. Susah. Masuk SGO itu susah banget saya tahu. Susah. SGO, SPG, PGI itu Pak, negeri itu susah banget. Apalagi SGO juga dulu Pak susah. Iya tahu saya. Ya. SGO juga itu SGO favorit. Ya. Jadi Mbak waktu itu zaman itu bisa masuk ke SGO itu hebat. Perempuan lagi. Iya. Tapi udah tamat. Mau dikawin sama polisi nggak mau. Kawin sama tentara nggak mau, nah, akhirnya sekarang nggak punya suami, memang tapi ya, punya anak, iya, dan suaminya udah nikah lagi, nggak apa-apa, hebat, hebat itu perempuan hebat, ya, makasih Mbak ya. Iya Pak.